Halo semua, kembali lagi bersama saya Damar28 underscore di channel Ancang. Buat teman-teman yang belum follow IG saya, Damar28 underscore R-nya 2, D-nya kecil, A-nya kecil, R-nya kecil, M-nya kecil, R-nya 2, underscore atau strip bawah. Teman-teman bisa cari IG saya. Di kali ini saya akan menceritakan tapi sebelum saya menceritakan sesuatu yang saya akan ceritakan, karena sebelum saya menceritakan ini, cerita di balik semua cerita akan saya ceritakan. Buat kalian yang otaknya setengah sendok nyam-nyam, mungkin agak sedikit kurang nalar ya, atau sulit untuk nalar. Tadi saya habis makan spaghetti, gak tahu buatan siapa, tapi enak. Mungkin karena saya lapar ya. Saya merokok hanya untuk menenangkan hati dan pikiran sejenak, tidak untuk merusak tubuh. Tapi banyak juga pemuda yang merusak tubuh demi menenangkan pikirannya, teman-teman. Jangan menjadi salah satu dari itu ya kalian semua. Merokok boleh, tapi jangan sering-sering. Tapi kalau ada ya isep aja gitu. Buat anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh merokok ya, kecuali sudah dapat izin dari orang tua atau sudah bisa menghasilkan uang dari keringat kalian sendiri dan kalian bakar. Jangan lupa juga kalian, jika kalian depo dan tembus balik modal dan mendapatkan untung, jangan lupa kalian tarik, karena semua itu adalah teknik ancaman bagi kakek. Teknik ancaman sebuah kakek. Banyak dari teman saya yang telah kehilangan jutaan rupiah diambil alih oleh kakek karena mengikuti hawa nafsunya, teman-teman. Setelah diambil, dia menyesal. Setelah menyesal, dia mengulanginya lagi. Itu namanya pembodohan. Kalian bisa dengar sendiri. Itu pembodohan ya. Mungkin buat kalian yang telah dibodohi, kalian akan bisa mempelajari pembodohan itu dan kalian membodohi balik ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Lu Kristen ya? Lupa gua. Oh iya, saya ada promosi daging babi dan kriuk kulit. Alhamdulillah lah, enak. Jangan lupa like and subscribe channel Ancang Mubu dan konten-konten yang di luar nalar ya adik-adik. Kalian perlu nalar di otak dan di hati. Jadi video kali ini segitu aja teman-teman. Thanks for watching. See you the next video. Bye-bye.